Memang urusan cinta kita tuh ribet banget ya, Maudi. Aku disangka sama Ken, kamu disangka selingkuhin Ken sama Zidane. Ya, namanya cinta. Papa udah memutuskan untuk berpisah dengan mama kamu. Mama tuh gak pengen banget cerai sama dia, Ken. Zidane, kamu ngapain sih pakai nyamar-nyamar gitu? Hai guys, welcome back to my channel, IPID. Masih membahas tentang spoiler prediction, alur cerita, dan juga sedikit analisa dan opini dari seri sinetron Love Story The Series yang ada di SCTV. Love Story The Series. Sepertinya konflik kesalahpahaman antara Ken dan Maudie memanglah benar-benar sudah berakhir. Karena Maudie sudah putuskan ya guys untuk percaya pada Ken dan Bunga sepenuhnya. Jadi tentu saja, Renaldi tak bisa lagi memakai trik yang sama untuk membuat Ken dan Maudie salah paham lagi. Terlepas dari itu semua, kenyataan yang terjadi seakan berbanding terbalik. Jika kemarin Ken dan Maudie yang saling salah paham, justru kini Arga dan Wilan yang semakin memanas dan berkejolak. Lalu bagaimana dengan perjodohan Maudie dan Zidane? Atau siapakah pria berjubah hitam itu? Kita akan coba bahas ya guys, semuanya berdasarkan petunjuk yang ada. Dan inilah spoiler prediction versi IBID. Pertama, Wilan kehilangan kesabaran. Bisa dikatakan konflik Ken dan Maudie sudah berakhir, akan tetapi hal itu tak terjadi pada Wilan dan Argadana. Memang tak bisa dipungkiri bahwa Argadana sudah menginjak-injak harga diri Kendra Wilantara, bahkan menghinanya habis-habisan. Dimana hal itu membuat Wilantara menjadi sangat marah ya guys sebagai seorang ayah. Karena sudah terlalu lama Wilan selalu mengalah dan menerima saja semua perlakuan dan penghinaan Argadana. Saat Ken dan Maudie sudah kembali akur, Wilan dan Argadana justru seakan memulai permusuhan mereka lagi seperti di masa lalu. Bagaimana tidak? Bahkan Wilan meminta Ken untuk mencari kebahagiaan lainnya jika Ken bisa, selain Maudie tentunya. Sepertinya kita semua akan dibawa kembali ke masa lalu, saat hubungan Ken dan Maudie benar-benar ditentang oleh kedua orang tua mereka. Jadi jangan kaget ya guys, jika episode kedepannya Wilan tak terlalu mendukung lagi hubungan Ken dan Maudie. Bukan karena Wilan membenci Maudie, akan tetapi karena Wilan merasa bahwa Argadana tak akan pernah bisa menerima Ken lagi sebagai menantunya. Karena Argadana memang sudah menyiapkan Zidane sebagai pengganti Ken, yaitu jodoh untuk Maudie. Tentu saja, sikap Wilan ini memperlancar rencana Dinda dalam usahanya memisahkan Ken dan Maudie. Tapi mohon maaf pada Papa Wilan, Ken mungkin tak akan mengikuti permintaan papanya dan bahkan tak bergeming. Jadi kita mungkin akan lebih sering melihat debat antara ayah dan anak ini ke depannya. Kedua, keputusan Vanessa. Penawaran rumah di Pondok Indah dan jaminan hidup dengan gelimang harta telah membuat Vanessa jadi lupa diri bahwa dia adalah seorang istri untuk Rama. Bahkan saat Andi ingin menikahinya, Vanessa pun tak menolak. Bahkan Vanessa berkata pada dirinya sendiri bahwa dia ingin meminta atau menceraikan Rama demi merubah status sosialnya yang selama ini hanya sebagai seorang istri dosen bergaji rendah. Tidaknya itulah yang ada dalam pikiran Vanessa ya guys untuk saat ini. Maka dari hal ini kita dapat simpulkan beberapa hal bahwa Vanessa ingin bercerai dengan Rama. Ada tiga hal yang mungkin Vanessa lakukan untuk mewujudkan ambisinya itu. Di antaranya, pertama, Vanessa bisa saja berusaha mencari gara-gara dengan Rama yang bertujuan membuat Rama menjadi marah dan akhirnya menceraikannya. Meskipun semuanya tak semudah itu ya guys, karena kita semua tahu karakter Rama seperti apa. Rama adalah seorang yang baik dan penyabar. Kedua, bisa juga Vanessa langsung secara terang-terangan meminta cerai pada Rama dengan berbagai alasan. Alasan Rama yang gak sayang secara tulus lah, Rama yang masih cinta Maudie lah, Rama yang gak perhatian lah, atau Rama yang tak pernah mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Dimana hal ini akan membuat Rama menjadi bingung, karena selama ini dia sudah berusaha menjadi suami yang baik untuk Vanessa. Ketiga, bisa jadi Vanessa menggugat cerai Rama karena ambisi menjadi orang kaya dengan status sosial yang tinggi. Bisa saja Vanessa akan meminta Rama menceraikannya atau sebaliknya. Dia menggugat cerai Rama seperti yang dilakukan Maudie pada Ken dan menuduh Rama selingkuh dengan Dena. Meskipun itu hanyalah alasan Vanessa agar lepas dari ikatan pernikahan dengan Rama. Mungkin Safira akan berusaha menasihati Vanessa ya guys, akan tetapi seperti biasa itu tak akan berpengaruh sama sekali untuk keponakannya itu. Yang pastinya,
Vanessa akan kesulitan untuk membuat Rama menceraikannya karena kita semua paham seperti apa Rama itu. Jika kita perhatikan, Vanessa ini tengah membohongi dua orang, yaitu Rama dan Andi. Maka tidak menutup kemungkinan ya guys, jika suatu saat nanti Rama akan tahu bahwa Vanessa berselingkuh. Dan di saat yang sama Andi pun juga akan tahu bahwa Vanessa ternyata adalah wanita yang sudah bersuami. Jika benar itu terjadi, maka ada dua hal yang akan menimpa Vanessa. Pertama, Vanessa bisa saja kehilangan Andi yang tentunya merasa sangat kecewa karena telah ditipu mentah-mentah. Dan kedua, Rama pun akan mengabulkan permintaan Vanessa menceraikannya. Jadi bisa saja Vanessa kehilangan dua orang yang mencintainya. Seperti kata pepatah ya guys, singa yang mengejar dua mangsa sekaligus tak akan mendapatkan apa-apa waktu makan malam tiba. Sementara itu, Safira yang sudah secara pasti mengetahui perselingkuhan Vanessa tentunya akan bertindak. Jika memang Vanessa tak bisa dinasihati, maka bisa jadi Safira akan langsung menegur Andi agar tak mengganggu Vanessa lagi. Meskipun jika Vanessa tahu hal itu, tentunya Vanessa akan menghalang-halangi niat Safira. Jadi masalah Vanessa tinggal menunggu waktu aja ya guys, untuk mendapatkan hukumannya. Kalian tonton terus saja. Ketiga, Dinda meradang, Wilan tak main-main. Iya, keputusan Wilantara untuk menceraikan Dinda memang sudah tak bisa diganggu-gugat lagi. Itu semua karena habisnya kesabaran Wilantara menghadapi Dinda yang terus saja merecoki hubungan Ken dan Modi selama ini. Talak telah jatuh dan Dinda pun tinggal menunggu sidang perceraian. Tapi apakah benar Wilan dan Dinda akan bercerai? Tentunya ada dua kemungkinan ya guys jika kita mempertanyakan hal itu. Apakah itu? Pertama, bisa jadi Wilan mencabut gugatan cerainya itu. Lah kok bisa? Asalkan Dinda benar-benar mau berubah ya guys. Ingat ya, benar-benar mau berubah, bukan pura-pura berubah, dan membantu bersatunya Ken dan Modi kembali. Tapi apakah itu mungkin? Entahlah guys, karena sepertinya Dinda sudah sangat ketakutan. Maka bisa saja Dinda berpikir untuk merebut hati Wilantara lagi dengan cara menyatukan Ken dan Modi kembali. Entah bagaimana caranya, karena Dinda pasti akan meminta bantuan Rama, Ken, dan bahkan minta bantuan Modi agar mau membujuk Papa Wilan agar tak menceraikannya. Tapi apakah itu berhasil? Jika Modi yang bicara, mungkin saja itu berhasil. Mungkin Papa Wilan akan menarik gugatan cerainya dengan syarat agar Modi kembali rujuk dengan Ken. Bisa jadi kan guys? Kedua, bisa saja Wilan dan Dinda benar-benar bercerai. Karena sepertinya Dinda memang sulit berubah. Terlebih lagi Dinda masih menjalin hubungan baik dengan Renaldi. Yang pastinya Renaldi akan terus memanas-manasi Dinda agar bercerai saja dengan Pak Wilan. Karena tujuan Renaldi hanya satu, melihat harga dana dan Wilantara hancur sehancur-hancurnya. Jadi lengkap sudah penderitaan Dinda kali ini. Dia diceraikan Wilantara sementara Rama anaknya diselingkuhi dan bisa saja digugat cerai oleh Vanessa. Keempat, laki-laki berjubah hitam. Siapakah sebenarnya laki-laki ini? Apakah benar Zidane? Analisa Mimin kemarin itu memanglah Zidane, akan tetapi seiring waktu dan berita terbaru yang masih simpang siur mengatakan kalau Zidane atau Megantara sudah ada proyek film baru, yaitu Dewi Rindu. Dan ada juga yang beritakan bahwa Zidane atau Megantara sudah hengkang dari jagat Love Story The Series. Lalu siapakah itu? Bisa jadi itu tokoh baru pengganti Zidane, atau bisa jadi juga itu memang Zidane, akan tetapi dengan pemeran yang berbeda. Karena belum ada konfirmasi resmi ya guys dari pihak Cinemart mengenai hengkangnya Megantara atau Zidane dari jagat Love Story The Series. Karena jika memang tokoh Zidane dihilangkan, maka hal ini akan merujuk pada dua hal yang akan terjadi. Apakah itu? Pertama, ditolaknya tawaran harga dana mengenai perjodohan dengan Modi oleh Zidane. Kedua, akan hilangnya juga tokoh bunga di dunia Love Story. Perlu kita pahami, peristiwa kopi beracun yang sudah membawa korban yaitu Ken sudah ditangani oleh pihak kepolisian, dan mungkin tak lama lagi segala kejahatan Renaldi mungkin akan terkuak. Sabotase, penipuan, penculikan, dan bahkan pembunuhan. Jika memang itu terjadi seperti pada saat awal kemunculannya, di mana Renaldi baru saja keluar dari penjara, maka kali ini Renaldi akan kembali ke alamnya, yaitu Hotel Prodeo atau dinginnya jeruji penjara. Dan jika itu sudah terjadi, maka konflik utama akan kembali pada awal cerita, yaitu perjuangan Ken dan Modi yang berusaha mendapatkan restu dari Argadana. Jika itu terjadi, apakah Love Story akan mendekati endingnya? Entahlah, kita tonton terus saja ya guys. Demikian prediksi, analisa, dan juga sedikit opini dari versi APID ya guys untuk sinetron Love Story The Series. Mohon maaf jika memang terjadi perbedaan dengan tayangan aslinya nantinya, karena semua ini ya memang hanya bersifat analisa dan prediksi saja.
Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe jika memang kalian suka dengan video dan analisa ini. Tapi dislike aja guys, jika memang kalian tidak menyukainya. Sekian dari IPID, see you in the next video. Terima kasih.